dari mata langkah kita, diikhlaskan hati kita untuk melakukan kaki ke hujan pokok ini. Mudah-mudahan sholat subuh yang telah kita tunaikan, kajian ilmu yang kita ikuti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat dan salam, mari sama-sama kita aturkan kepada uswatul hasanah kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hadirin jemaah salat subuh rahimahullah, alhamdulillah yang akan mengisi kajian pada pagi hari ini yaitu Ustaz Kesuara sudah ada dengan kita, mewakili seluruh jemaah dan pengurus masjid mengucapkan terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Untuk itu mari sama-sama kita rapikan duduk kita akan mulai majelis kita pada pagi hari ini dengan membacakan buku kita Suratul Fatihah. Mudah-mudahan perhatian kita juga diberikan kepada para keluarga kita, para guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Teriring doa, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahannya, menerima segala amal ibadahnya, dan badannya dijadikan rawdah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya mawliyatin sholihah al-fatihah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah, iradah serta inayahnya, kita semua bisa terbangun daripada tidur kita, kemudian kita melaksanakan aktivitas ibadah, mengawali hari ini dengan aktivitas ibadah sholat berjamaah dan diteruskan dengan ilmu. Semoga dengan apa yang kita lakukan Allah menerima amal ibadah kita. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat tabi'in, itba'u tabi'in, dan sampai kepada kita yang meniru dan mencontoh jejak langkah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah ikhwatu iman, mari kita lanjutkan kajian kita yaitu hadis arba'in, yang dimana kemarin atau bulan kemarin kita membahas hadis al-hadi wal ashrun ke-21 tentang ucapan yang pendek, kalimat yang pendek tapi mengandung makna yang sangat besar, yaitu ketika ada seseorang sahabat Sufyan bin Abdullah, Abi Amarah Sufyan bin Abdullah, bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana dalam Islam, apa yang menjadi penenang buat saya, kata Sufyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Yang kita ulang pada saat ini sebentar sedikit saya ulang, istiqomah itu diantaranya adalah mudawamatul amal. Jadi dawamnya amal. Ada yang mengatakan para ahli ilmu, as-sabatu ala din, tetapnya dalam agama. Sabat atau subut, kalau kita lihat unta,
Kalau unta sedang jalan, jalannya gimana Pak? Goyang ya. Tapi kalau unta sedang duduk, gimana tuh? Kuat. Nah itu gambaran daripada sabar, ya, kokoh. Jadi istiqomah itu adalah sabar ala din, kokohnya dalam beragama. Kemudian amalu ta'ah wabta'id wabti'adu an musakhatillah. Beramal dalam ketaatan, dawamnya kemudian menjauhi apa yang dibenci oleh Allah, wa'anil muharramat, dan apa-apa yang diharamkan. Ini istiqomah. Kita lanjut, bagaimana kita menggapai keistiqomahan? Masih ingat Pak kemarin apa? Yang pertama, saya punya utang, masih ingat saya ini. Apa Pak? Yang pertama, kalau kita ingin istiqomah, harus ada mu'ahadah, komitmen. Begitupun kemarin saya gambarkan, kalau kita, kenapa kita sampai bertahun-tahun sampai pensiunnya kita di tempat kerja kita kuat, karena kita didasari dengan komitmen, namanya mu'ahadah, yaitu kontrak. Ya, kontrak. Bagaimana pekerjaan kita biar sukses, bagaimana perusahaan kita biar sukses, dibangun lagi dengan mujahadah. Apa itu mujahadah? Keseriusan, kefokusan. Beda dengan orang yang kemarin freelance, ya, di mana-mana kan. Kemudian tadi mujahadah itu keseriusan, kefokusan. Ya, kita tidak bercabang kerja di situ, tapi pikiran di mana-mana. Nah ini akan rusak. Kayak kita sholat, kita sedang sholat pikiran kemana-mana. Wailul lil musalli. Orang yang celaka itu orang yang sedang melakukan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka itu orang-orang yang di mana sholatnya sahun, lalai. Berarti tidak sungguh-sungguh. Begitupun dalam keistiqomahan, kalau kita tidak membangunnya dengan didasari mujahadah, itu akan mudah goyah, akan rusak, gitu. Akan rusak. Nah, yang ketiga, ini yang ketiga, kita membuat mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah? Mu'aqabah ini adalah menghukum diri ketika kita sudah membangun komitmen mu'ahadah dengan Allah, beragama Islam, ingin taat loyal kepada Allah, kemudian dibarengi dengan kemujahadahan, kesungguh-sungguhan. Maka di situ ketika kita lalai, ketika kita ada pelanggaran, coba mu'aqabah, hukum diri ini. Hukum diri. Biar kita terlihat apa? Daripada kekomitmen kita dan kesungguhan kita. Insya Allah keistiqomahan itu akan terbangun. Salah satu contoh, Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau pernah ketinggalan sholat sore. Walau alam ya sholatnya apa, karena bukan seperti sholat kita lima waktu. Ya kalau kita gambarkan sholat asar hampir mau maghrib. Beliau punya peliharaan yang sangat dicintai, yaitu apa? Kuda. Kuda. Hampir ribuan kudanya. Ternyata dengan sangat menyayangi salah satu kuda tersebut, beberapa kuda, sampai-sampai sholatnya ketinggalan.
dalam surat As-Saffat kalau enggak salah. As-Saff. Allah ceritakan, dokumenkan dalam Al-Qur'an. Ternyata beliau apa? Menyembelih kuda tersebut dan disedekahkan dagingnya. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang yang soleh, yang sudah berkomitmen, yang sudah bersungguh-sungguh untuk istiqomah, di lain waktu ternyata lalai atau melanggar, maka dia punya apa namanya, punya mu'aqobah. Dia membangun dengan mu'aqobah. Apa mu'aqobah itu? Memberi sanksi terhadap dirinya. Nah, seperti bapak-bapak di sebuah perusahaan, ada sanksi yang dibangun ketika ada pelanggaran. Ada sanksi individual maupun sosial. Karena apa? Perusahaan ini ingin kuat, ingin kokoh, ingin maju. Begitupun dalam agama, kalau kita ingin istiqomah, maka bangunlah keistiqomahan itu dengan mu'aqobah, hukum diri ini. Ketika bapak sholat berjamaah ketinggalan, coba sediakan kenceng 5.000 contohnya. Kalau bapak ketinggalan lagi sholat berjamaah, tambah lagi 5.000. Tuliskan di situ, ini kelalaian sholat berjamaah, ini kelalaian tilawah Al-Quran, ini kelalaian lain sebagainya. Nah, ini itu adalah untuk apa? Untuk mengkokohkan, mengokohkan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beragama, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya lagi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai beberapa kebun yang sangat luas. Kemudian suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia sedang asik di suatu tempat kebun kurma yang paling dia cintai. Bisa jadi dari bapak-bapak ada hal yang paling disukai, baik itu benda materi atau pekerjaan dan lain sebagainya. Umar bin Khattab pada saat itu sangat mencintai tanah yang di mana kebun kurmanya hampir selalu apa berbuah setiap musimnya. Saking asiknya beliau, kemudian ada kumandang azan dan di situ beliau ketinggalan sholat berjamaah asar, masbuk atau ketinggalan. Dan pada saat itu ternyata orang sudah selesai sholat, datanglah Umar bin Khattab. Setelah selesai sholat, setelah sholat apa namanya, mau sholat jangan dulu pulang, beliau melaksanakan dulu sholat. Setelah selesai sholat, beliau mengumumkan kepada jamaah khalayak yang di tempat itu, siapa? Saksikan, aku akan sedekahkan hasil kurma di kebun yang sebelah sana. Kemudian orang-orang sahabatnya tercengang, kenapa ya Amirul Mukminin, kenapa Umar bin Khattab sehingga engkau mensedekahkan barang yang paling dicintai? Justru itu, karena kebun itulah aku ketinggalan sholat berjamaah asar. Satu kali dia ketinggalan sholat berjamaah asar, dia merasa dosa. Bahkan dia menghukum diri untuk mewakafkan hasil kurmanya, hasil daripada kebun kurmanya. Bapak-bapak yang melalaikan sholat berjamaah apa?
Pak, pekerjaan, kesibukan. Ah, udah gara-gara kesibukan ini saya akan keluar dari pekerjaan. Maksudnya gini, Pak. Kalau untuk kita kan berat. Apalagi suatu benda yang paling dicintai itu berat. Ya, berat. Ini salah satu contoh antara apa namanya orang yang cinta dunia dan menginginkan akhirat. Karena agama ini adalah hidayah, ini adalah hal yang termahal. Bagaimana tidak mahal? Umar bin Khattab rela mensedekahkan, mewakafkan hasil kurmanya hektaran gara-gara ingin sholat berjamaah. Gara-gara maaf meninggalkan sholat berjamaah ketinggalan. Satu kali lagi, Pak. Bapak-bapak udah berapa kali ketinggalan sholat berjamaah? Gara-gara apa itu, Pak? Berarti harus dijual itu, Pak. Bukan, disedekahkan ke masjid. Ini, Pak. Mungkin bisa jadi Bapak A kalau kerja di tempat ini ternyata tergoda apa namanya sholatnya, kekhusyuan atau berjamaahnya. Tapi di tempat lain ternyata dia terpicu sholat berjamaah. Ada juga Bapak B justru di tempat ini, itu tergantung kecocokan dan hati kita saja. Jangan gara-gara kita ketinggalan terus sholat berjamaah, pekerjaan yang tidak ada lagi kita tinggalkan, bukan. Tapi kita harus bisa mensesuaikan. Tadi, yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah hidayah, akhirat. Sehingga Umar bin Khattab meninggalkan pundi-pundi kecintaannya terhadap dunia demi menggapai kehidupan akhirat. Kemarin pun sama kita, Pak. Kurban. Kurban itu kecintaan kita terhadap apa? Harta. Kecintaan kita terhadap harta. Ada perintah kurban, maka pada saat itu kita rela berkurban dengan seekor kambing, domba, sapi atau kerbau. Itu kita merelakan kecintaan dunia kita demi menggapai akhirat kita. Hampir sama. Tapi beda dengan kasus Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda dengan kasus Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim suruh sembelih siapanya? Anaknya. Dalam tafsir Qurtubi disebutkan bahwa pada saat itu Allah melihat kecintaan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail, ternyata ingin menyamai kecintaan dia terhadap Allah. Maka Allah menyuruh sesuatu hal berbentuk materinya, fisiknya, ketika yang dicintainya itu disuruh sembelih. Bagaimana Nabi Ibrahim yang diingat 3 hari itu, hari Tarwiyah, hari Arafah. Tarwiyah itu merenung dari apa? Dari ru'yatun, mimpinya. Apa yang direnungkan? Bukan masalah masa saya menyembelih anak, bukan. Tapi apa yang direnungkan? Dia merenungkan, memikirkan apakah mimpi ini dari Allah atau dari setan. Bukan soal menyembelih anak. Kalau kita mah ingin sedekah, berapa kali berpikirnya? Wah, ingin kurban berapa kali berpikirnya? Ya kan? Mau ke masjid, mau sholat Jumat juga berpikir. 20 ribu, 5 ribu, 20 ribu, 5 ribu gitu kan. Berpikir terus. Jangan kelamaan mikir, Pak. Dalam bersedekah. Nah ini, apa namanya? Sebab kecintaan kepada Nabi Ismail ternyata telah hampir
menyamai kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Kenapa disebut Khalilullah Nabi Ibrahim itu? Disitulah puncaknya. Maka dalam kalimatnya menurut ahli isyarah, ketika hatimu telah kembali kepadaku, kata Allah, aku kembalikan anakmu kepadamu. Jadi yang diinginkan Allah itu bukan menyembelih anak. Jadi yang diinginkan Allah kepada kita itu bukan soal menyembelih hewannya, tapi meninggalkan kecintaan terhadap dunia, kita kembali kepada Allah. Lalu kata Allah, aku kembalikan anakmu kepadamu setelah engkau mengembalikan hatimu kepadaku. Ini diantaranya Umar bin Khattab dengan muahadah menghukum diri ketika terjadi kelalaian. Dia menghukum diri dengan mensedekahkan, mewakafkan hasil kurma, hasil kebun kurmanya yang begitu sangat dicintai, karena ketinggalan sholat berjamaah. Karena untuk membangun keistiqomahan itu tidak mudah. Terkadang keluarga pun dikorbankan Nabi Ibrahim. Terkadang jiwa diri pun dikorbankan. Itu ada dalam diri Nabi Ibrahim. Sehingga rela dibakar. Demi apa? Mempertahankan hidayah agama demi dakwah keistiqomahan. Ini muahadah. Jadi untuk kita istiqomah, langkah ketiga kita buatlah di rumah itu istri contohnya yang tidak tilawah hari itu, tidak sholat sunnah rawatib atau sholatnya ketinggalan, maaf, waktunya mepet ke akhir, contohnya bapak anak, buat muahadah 5.000 contohnya, 10.000 nanti sedekahkan ke fakir miskin. Kata Umar, saksikan pahala sahabat, aku akan mewakafkan hasil itu, sedekahkan hasil kurma yang di sana untuk fakir miskin. Berarti dunia itu tidak ada apa-apanya bagi orang yang isti, bagi orang yang isti. Istiqomah. Karena kesibukan dunia yang begitu melalaikan, maka pada saat itu kita disuruh memilih mana yang lebih diutamakan. Ya, muahadah. Yang keempat, cari kumpulan orang-orang yang soleh. Wakunu ma'asodikin, berkomunitaslah dengan orang-orang yang sodikin, jujur. Jujur itu adalah, sodik itu keserasian, keselarasan antara hati dan lisan. Itu sodik, itu jujur. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang bagaimana kamu percaya Muhammad ke Sidratul Muntaha melebihi bulan atau ke Masjidil Aqsa dalam waktu kurang dari satu malam. Andai kata kurang daripada itu, kata Abu Bakar As-Siddiq, kalaupun Muhammad yang melakukan, aku percaya. Itu yang disebut dengan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana, lihat Abu Bakar As-Siddiq, berapa yang engkau korbankan, berapa yang engkau keluarkan sedekah untuk dakwah Islam? Seluruh harta saya, harta Nabi Ibrahim, harta Abu Bakar As-Siddiq. Dia seorang saudagar kaya, bahkan budak-budak yang pada saat itu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq banyak sekali.
bukan orang biasa-biasa beliau itu, saudagar kaya. Aku akan sedekahkan seluruh harta saya. Tidak mikir lagi, ini as-siddiq. Jadi siddiq itu adalah membenarkan keselarasan antara lisan dengan hati. Maka bapak-bapak, cari komunitas, kumpulan orang-orang yang shodiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh. Karena dalam hadis dikatakan al-mar'u ala dini khalili atau rakhili. Seseorang itu agamanya tergantung daripada teman akrabnya. Jadi kalau ingin melihat seseorang, Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kalau saya melihat kegantengan saya, tinggal pakai apa?" Cermin.